Warnet ala Korea nomor 1 di Indonesia sekarang udah buka loh di Bandung. Dan bukannya itu 24 jam. Yuk ikutin keseruan kita main di sini. Ini pas kita masuk, tempatnya itu cukup luas, bersih, dan rapi. Ada figur-figur cantik dan hiasan yang menarik. Bisa sekalian cuci mata sih ini mah. Apalagi buat penggemar games, wajib banget kesini. Nah, buat kamu yang pemula, tenang aja, yang gak usah bingung. Karena nanti bakal dijelasin sama pelayannya secara detail. Dan mumpung masih grand opening, di sini banyak promo loh. Ada paket hemat dan ekstra top up kredit 20%. Setelah selesai dijelasin, kamu tinggal ngisi nick ID aja. Lalu langsung deh ke tempat duduk yang kamu mau. Nah, ini nih tempat duduk yang kita pilih. Kalau kamu bawa barang, kamu bisa simpan di atas ya. Dan di sini udah tersedia 3 tipe charger yang bisa kamu pakai kalau HP-mu lobet. Ini si Bestie udah login dan mau main game, tapi sebelum itu dia pesan makanan dulu. Untuk menunya itu udah tersedia di sini ya, jadi tinggal dipilih aja lalu dipesan deh. Dan harga menunya juga mulai dari 12 ribuan. Sekalian nunggu makanannya, ini si Bestie asik main dulu, seru banget deh liatnya. Nah, gak lama dari itu makanannya udah dateng nih, dianterin sama si abangnya yang ganteng. Dan kalau aku cuma nonton doang, untuk akunya juga bisa minta ke si abangnya ya, nanti gercep langsung diloginin, lalu tinggal asik nonton deh. Oh iya, untuk makanan yang si Bestie pesen itu ada tteokbokki, assorted potatoes, dan ice pomegranate. Lihat deh, si Bestie suka banget sama makanannya. Sedangkan makanan yang aku pesen itu ada odeng, kimchi, sama purple BTS tea. Untuk rasa makanan di sini itu otentik Korea banget, karena chef dan bumbunya langsung dari Korea asli loh. Jadi buat kalian, buruan mampir ke sini. Nama tempatnya Nexus BC Bank yang ada di Pascal Hyper Square.